sebagai Andin. Dan saya Arya Saloka sebagai Aldebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys. Apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Mak Kepo. Kali ini kembali lagi bersama Mak Kepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Mak Kepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis nggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Mak Kepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Mak Kepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat. Tayangan sinetron Ikatan Cinta masih menjadi yang paling populer di tanah air. Tak jarang, publik dibuat penasaran dan selalu bertanya-tanya andai ada pergeseran jam tayang. Pemeran utama dalam sinetron Ikatan Cinta ini adalah Amanda Manopo dan Aldebaran. Amanda Manopo memerankan sosok Andin, wanita cantik, penuh kasih sayang, dan sangat keibuan. Andin adalah janda dari Nino yang kemudian dinikahi Aldebaran yang diperankan Arya Saloka. Aldebaran sendiri adalah kakak dari kekasih Andin bernama Roy. Hubungan Andin dan Roy berakhir lantaran adik Al tertangkap basah ngamar di hotel. Sementara Aldebaran adalah anak tertua dari Hartawan Al-Fahri, seorang pengusaha sukses dan kaya raya. Keduanya menikah dan saat ini sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka. Meski penayangan Ikatan Cinta di RCTI sudah masuk sekitar 2 tahun, belum ada tanda-tanda akan berakhir. Bahkan Amanda Manopo dan Arya Saloka malah mempromosikan Ikatan Cinta di Malaysia. Melihat tayangan promosi tersebut, bisa saja Ikatan Cinta masih berlanjut dan panjang ceritanya. Atau bisa saja Ikatan Cinta tamat di Indonesia dan berlanjut di Malaysia. Layak dinantikan. Baru-baru ini, Amanda dan Arya Saloka sebagai pemeran utama mempromosikan Ikatan Cinta untuk warga Malaysia. Berikut keterangan yang menyertai unggahan video Andin dan Aldebaran yang mempromosikan Ikatan Cinta. Tagar Ikatan Cinta yang mengisahkan tentang dua beradik yaitu Andin dan Elsa yang mencintai seorang lelaki yang sama yaitu Nino. Bagaimana mereka akan menghadapi situasi ini? Pelakon-pelakon hebat seperti @amandamanopo@arya.saloka nak ajak korang layan sinetron yang trending number tanda pagar 1 di Indonesia, tagar Ikatan Cinta. Jangan dimiss ya. Sementara dalam video Amanda Manopo dan Arya Saloka bergantian menyapa penonton Malaysia. Halo Malaysia, aku Amanda Manopo sebagai Andin, kata Amanda Manopo. Dan saya Arya Saloka sebagai Aldebaran, kata Aldebaran melanjutkan Amanda.
Oke guys, sebelum mau pamit undur diri, sekali lagi Makepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Makepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, mau pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.